sebulan sekali. Sebulan pun tak dang, setahun sekali. Setahun pun tak dang juga, seumur hidup sekali. Siapa rajin buat seumur hidup sekali? Eh? Ha, buat lagi, main tasbih. Tak pernah buat. Ha. Orang lain pun malah tanya. Nampak ramah jugalah tak rajin buat. Tak? Ha, solat sunat tasbih, seumur hidup sekali saja. Sama hidup pun tak boleh nak buat juga. Ha, sewa kek. Gali lubang, masuk kambus. Pergi mampus, senang. Hidup buat mahal ke? Petru, rong 97 ke? Siapa setelah sama hidup pun tak boleh juga. Nak? Ha. Naik nak naik pulak minyak. 95 nak naik pulak. Sekarang ni harga dunia turun. Kita semakin naik. Nampak? Ha. Sebab apa? Sebab barang naik. Enjin jadi rosak pakai 97. Tak percaya tanya pemeng. Hang. Kita tak tahu kala, eh? Eh 95. Ha. Kita ingat ke 95 betul, rupanya dibandingkan dengan petrol 95 di Europe, 95 di Europe standing dengan 97. Molek-molek ada enjin, tak ada karbon. Hang, 95 kita sebenarnya bukan standard 95 tapi 91 sahaja. Tapi pakai harga 95. Dulu kini eng selamanya bahan melebong. Faham? Rosak enjin, kemalangan berlaku, potong tak lepas, tak ada power. Kemudian banyak habis pitih kena backkey. Nak, itu cerita kita. Lagi kita nak barang naik, dia akan naik. Nampak? Ha. Dak rok kita. Saleh Yakub je gagal. Ha? Anda jodoh dia orang duduk sibuk kata ke dia. Hak dia penghibur tu bak lain. Faham? Hak hak bagian lara tu hak lain. Ha jodoh kahwin pak ni sosok cakap ah. Ha jodoh dia. Tak. Ha kata baik alhamdulillah jodoh dia. Kan boleh pahala tu gitu. Ha oh papa oh pada cukup bining lah cukup bining. La ilaha illallah. Apa yang cari dosa kering itu. Tak. Ha mudah-mudahan dia bahagia. Nak, ha, kata gitu hak molek. Nak, ha, dia nikah bukan dia pakai piti tok mung. Faham tak? Bukan dia curi tanah saka pok mung. Dah jodoh dia. Ha, ha. Romel pula tu bini nama pak. Ha. Nak. DJ tau. Juru heboh. Juru heboh. Ha. Muda pula, comel pula, keluarga pula, suka pula. Eh, kita sibuk. Apa yang kena kena dia dengan bini dia? Ada kena-kena? Tak ada lah. Tak ada cari dosa kering. Doakan kebahagiaan sudah. Ha? Jangan jadi. Buanglah perangai. Mentaliti umat Melayu yang suka kata nguduh ke orang. Nak? Dok nikah dia kata kak. Dok nikah pasal terleku. Dok nikah. Liti hanyok dok nikah. Kena juga dok nikah. Padahal kawan tu tiga kali dah. Putus tunang. Dok. Ibu-ibu ikan kering. Nah. Dia kata tak mau bini. Nak? Ha. Kena hak tua sikit masuk 30 lebih, 40 lebih dah tak nikah lagi. Padahal kawan tu nak nikah. Tak, tapi tak awi penekanan mana lagi. Eh, cuma duk sibuk, duk settle, ha-ha, nak beranak dulu. Oh, bunyi. Tak rok, singa tak rok, tak rok. Tak ada pikat. Tak ngopak korang. Tak? Ha. Ada lah kata korang gitu. Nah, ini dah bunyi kau pandai dia. Nah. Ha. Sibuk. Oh, papa bini. Tak kau anda dia. Dah boleh pak. Kau boleh tujuh, tujuh. Nak buat aku ni. Nah, jangan marah kau orang. Benda yang Tuhan benar, jangan marah. Nah. Lepas tu juga dalam bab-bab musuh politik. Musuh politik ni, dah kita marah dari segi politik dia tak tu. Dari segi personal yang dia buat, tak salah pasal agama, asal ukit tu. Faham? Tapi dah dia musuh politik kita, kita marah juga. Padahal benda tu, Islam haruh. Nak? Ha. Jamu takut nak nikah dua. Tak usah cakap banyak. Maka barang siapa mengerjakan sembahyang tasbih itu nescaya diampuni baginya Allah segala dosa, dan jika ada dosanya seperti buih di laut dan seperti pasir yang dipadang sekalipun. Demikianlah tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Ha, sampai kepada Nabi SAW
disebut dalam kitab Mu'jam Tabarani. Kalau katanya mana kita hadis tentang solat tasbih, hadis Ibnu Abbas dalam Mu'jam Tabarani. Mu'jam ni maknanya himpunan kitab besar yang dalamnya ada hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Tabarani. Ha.